Ini ya, berhenti dulu. Dari mana? Dari Bogor, Pak. Bogor? Iya. Boleh buka Bogor. Ini, Jok. Lewat sini, pulangnya kemana? Pulangnya saya ke Kebayoran, Pak. Kebayoran? Kebayoran lama baru? Kebayoran baru? Baru. Identitas ada nggak? Ada di dompet. Woi, dompet jangan taruh di jok dong. Iya. Nanti kalau motornya hilang gimana? Banyak sekali dompetnya. Terus ganti baru, Pak. Oh iya, Kebayoran baru. Bisa sampai habis ini. Cepat. Kayaknya. Bentar lagi tuh, pom bensin tuh. Kami perintahkan dua anggota untuk memeriksa dan membantu. Ada apa kesulitannya? Periksa nggak apa-apa ya? Iya, apa-apa. Bawa HP nggak? Bawa. Apa yang ada di kantong, keluarin. Cocok lah. Satu. Kamu bawa kartu buat apa itu? Mau main judi. Saya habis tampil ini, tadi habis ngisi ulang tahun teman kan? Nah, bantu teman. Ngisi ulang tahun sama judi? Ya, enggak dong. Ngisi ulang tahun saya sulap di tempat teman itu. Emang bisa sulap? Iya, maksudnya sulap kerjanya. Oh, sulap apaan? Sulap apa? Main-main sulap biasa, mentalis, kadang-kadang saya main ilusi juga sih. Dan, katanya bisa sulap, Dan. Oh, iya. Coba lihat dong, sulap-sulapnya. Bisa sulap. Mau nyulap dia jadi cewek. Kamu bisa sulap? Pernah tampil di mana? Antara RT apa? Gak sih, udah pernah tampil di beberapa tempat juga sih. Kali pernah di stasiun televisi swasta juga, salah satu. Woi, kalau tanya apa dong? Masih sedikit, masih belajar. Oh, belajar. Saya pengen tahu kemampuanmu ya. Ya. Coba ya, saya tunggu di situ. Tunjukkan kemampuannya, menghibur kita semua ya. Oh, boleh, Pak. Boleh. Saat diperiksa oleh anggota saya, tidak ditemukan barang-barang berbahaya. Saat ditanyakan profesinya apa dia, ternyata dia seorang pesulap. Jelasin dulu ini namanya sulap apa? Apa? Gitu. Kalau nggak bisa sulap, berarti main judi kamu ini. Iya. Yaudah, nggak apa-apa aja. Ya, oke. Kita mainnya simpel-simpel aja, Pak. Dengan kartu? Beda-beda dong, normal. Iya. Aman ya, normal kartu. Iya. Saya main sama kalungnya aja deh. Kenal namanya? Ada namanya? Mana? Enggak pernah nonton TV juga sih, Pak. Gimana? Ya, saya pasti bakal begini, Pak. Ya, tadi juga Bapak bilang stop di mana aja bebas. Iya. Biasa aja, jangan gemeter. Takut gagal. Ya, gue stop, Pak. Stop. Yakin di sini? Iya. Mau nambah? Gak usah. Sini lihat, Pak. Oke. Kamu jangan ngintip. Enggak, saya ngeliat gak apa-apa. Oh, ngeliat gak apa-apa? Iya, udah. Ini make sense biar kartunya gak ditukar ya? Iya. Terus. Ini kartu tanda tangan ini kartunya, Pak. Sembarang nih tanda tangannya. Bebas, kasih tanda aja biar. Tanda aja ya? Iya. Tanda lahir enggak? Gak tahu gambar apa itu, campung apa. Kita cuma pakai kartu ini aja sih yang main. Oh, main pakai kartu. Satu kartu ini aja. Oh, iya. Enggak, kita perlu ini aja. Jadi tugas kita nyobek kartunya dan ntar disambungin, Pak. Pokoknya nyobek deh. Nyobek? Iya, iya. Nyobek ini? Iya. Kamu gemeteran sama saya? Iya, hampir di depan polisi Jaguar. Saya takut. Gemeter ya? Takut gagal. Tugas kita gampang, Pak. Kita nyambungin kartunya. Tau nggak caranya gimana? Pakai lens. Nggak bisa ada, Pak. Hati-hati itu dimakan beneran. Sanitizer, Mas. Enggak, enggak. Jadi, ini rasanya enak bener, Pak. Macam-macam. Pak, hilang. Dadah. Yaudah, ditelan. Baik, Pak. Hah? Baik. Kami minta dia untuk tampil di depan kami-kami sekedar untuk menghibur, dia bersedia. Pertunjukan berikutnya, dia minta saya mengambil kartu 4. Pertama, yang kami ambil kartu yang berbeda-beda. Ada lagi? Coba. Bisa apa lagi selain ini?
Boleh masuk kartu aja kali ya. Oke, coba. Yang bedanya hanya kartu, nggak ada dagu. Hah? Ayo. Ini di bawah aja deh. Iya, oke, oke. Boleh nongkrong dulu lah. Baru kali ini polisi diajak nongkrong ini. Sekarang sama bapak deh. Bapak pilih 4 kartu dari tengah-tengah. 4 kartu? 4 kartu, ambil 4 kartu bebas dari tengah. Taruh langsung taruh bawah aja. 1, 2, 3, 4, oke. Kira-kira kalau kartunya sama semua, Pak, kan nggak, Pak? Tapi itu kan susunannya nggak mungkin sama, toh? Iya, masih tapi normal kan? Kira-kira? Ya nggak mungkin lah. Enggak, tapi kalau sama keren nggak, Pak? Ya keren, keren. Oh, nggak sama kan? Enggak, saya kan nggak bilang kepada, Pak. Iya, kan nggak mungkin, kan? Sama sininya, Pak. Gimana tuh? Ya, ya emang ini sama kotak-kotak. Iya, iya. Siap, oke. Oke. Mati kartu ya, Pak? Ya. Berapa nih? 4, 3, 4, 10, 9. 3, 4, 10, 9. Kan ingat kartu kan? Kartu beda-beda semua, benar? Iya, beda-beda. Ini kartu ya, Pak? 1, 2, 3. Kok bisa begitu? Sampai punya enggak punya sablonan lagi ya di sini terus diganti gitu ya? Enggak ya? Kartunya semuanya normal, Pak. Woi. Terima kasih, Lur. Tapi begitu dia pegang dan dibuka, ternyata kartunya sama. Di depan mata saya melihat kartunya sama. Tapi sekali lagi yang ini. Jaga, apa? Sudah baca pikiran tapi kan pakai kartu simpel. Ya. Baca pikiran ya. Contohnya aja ya. Stop lagi, Pak. Baca pikiran pakai kartu. Iya, betul. Bang, stop. Stop. Yakin di sini? Ya. Ulang. Ya. Ulang. Oh, ulang. Bang, stop. Stop. Yakin di sini? Ya. Yakin. Bisa kasih kartu. Kasih lihat, Pak. Ya. Ada. Percaya? Saya kan nggak mungkin tahu dong kartu yang dipilih. Dan ini bener dong, saya kan nggak mungkin bisa ngontrol Bapak, bener kan? Iya, jangan ketip-ngetip kamu. Iya. Nggak mungkin ngontrol Bapak, bener? Saya nggak bisa dikontrol orangnya. Nanti, Pak. Sebutin kartu dalam otak. King Tripping. King Tripping. Wih, benar. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah mau menghibur kami di saat sudah pagi hari. Hari akan menjelang subuh. Saya harus jalan lagi. Karena jam-jam subuh itu jam rawan buat orang bermain kejahatan. Sampean pom bensinnya di depan itu, dorong sebentar, sebelah kiri. Ya. Setelah selesai, akhirnya dia kami arahkan di mana letak pom bensin untuk mengisi bensin motor dia.